Pemerintah akan rutin melakukan rapat koordinasi antar kementerian mulai Jumat. Rapat akan membahas upaya untuk menekan ledakan inflasi yang sering terjadi saat momen Ramadan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyatakan rapat koordinasi itu nantinya dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian. Sementara itu Agus menyatakan sampai pekan ketiga bulan Mei 2017, inflasi sudah mencapai 0,3 hingga 0,4% month to month. Agus mengatakan angka ini masih terbilang aman dan sejalan dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah dengan Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi. Kita melihat bahwa ini masih sama seperti target kita dan kita sangat hargai upaya stabilisasi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Kami besok hari Jumat juga akan kembali melakukan rapat dengan pemerintah, dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang terlibat atau yang terkait langsung dengan pengendalian inflasi untuk meyakinkan bahwa di bulan puasa ini semua tetap terkendali.